Yuk teman-teman mulai jaki ya Rasulullah ya. Rasulullah aja rutin jalan kaki ya. Kenapa kita sebagai umatnya enggak gitu. Ayo mulai jalan kaki dan sadarlah ya. Oke, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Murad Maulana. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih sering banget ngeplok di jalan kesehatan ini di trotoarnya? Ya karena ini salah satu yang cukup nyaman dan menurut saya aman ya. Sembari berceloteh kayaknya lebih asik aja. Oke? Nah, teman-teman. Ada satu tulisan atau artikel yang cukup menarik. Saya sebagai muslim tentu harus meniru Rasul atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, ada banyak yang harus meniru Kanjeng Nabi ini ya. Ada kalau terkait olahraga biasanya ada yang memanah, berkuda dan berenang ya. Nah, bagaimana dengan jalan kaki? Saya baca di artikel ya di Great Health itu jalan kaki pun dianjurkan ya. Dianjurkan karena Nabi terbukti selama hidupnya enggak pernah, katakanlah sakit tuh dari hidup sampai meninggal hanya 2 kali, ketika diracun dan menjelang wafat. Selebihnya konon katanya beliau ini ya, Nabi Kanjeng Nabi Muhammad ini selalu sehat ya, bugar. Nah, kuncinya salah satunya itu jalan kaki. Rutin jalan kaki. Saya bacakan ya, ini hadis ya yang dikutip dari laman oase.id. Saya hanya membacakan saja. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik aktivitas untuk mengobati diri adalah mengobati diri melalui hidung, melalui mulut, bekam, dan almasi. Nah, Sa'ud bin Abdullah Al-Rawfi menjelaskan bahwa almasi yang dimaksud adalah berjalan kaki. Itu teman-teman. Jadi kalau udah dari hadis ya, apalagi udah berdasarkan kisah hidup Rasul, itu dapat dipastikan kebenarannya. Oleh karena itu jaki atau jalan kaki ini sejatinya adalah yang selalu dilakukan Rasulullah. Jadi teman-teman yang belum sadar nih ya, terutama yang muslim, kalau belum sadar manfaat dari jalan kaki itu begitu baik untuk kesehatan, ya gimana cara menyadarkannya ya? Ayo sadarlah. Ayo mulai gerak aktivitas jalan kaki ya. Kalau saya sendiri dari berangkat dan pulang kerja, saya udah sering bilang, aduh mohon maaf nih agak berisik karena ini ada lagi perbaikan apa sih saluran ya. Jadi itu ya teman-teman, hanya celoteh singkat aja. Ini karena lagi ada suara berisik. Ini jadi saya akhiri aja lah. Nanti disambung lagi ya. Yuk teman-teman mulai jaki ya Rasulullah ya. Rasulullah aja rutin jalan kaki ya. Kenapa kita sebagai umatnya enggak gitu. Ayo mulai jalan kaki dan sadarlah ya. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Salam jaki, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.